Apakah memang anggota dewannya ada di sana atau tidak? Tapi setidaknya kita coba menyapanya kawan-kawan. Selamat sore anggota dewan kita. Selamat sore anggota dewan kita. Semoga suara-suara rintih kita di tengah hujan ini bisa terdengar oleh mereka yang di dalam. Jadi kawan-kawan, kita hadir di sini. Kita hadir di sini membawa apa yang dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Apa yang sudah dirisaukan oleh buruh-buruh Indonesia. Bahwasanya RUU Cilaka yang akhirnya disahkan menjadi undang-undang Cilaka itu seolah terselubung dan sembunyi-sembunyi. Dan sampai hari ini, apakah undang-undangnya sudah bisa kita peroleh? Tentu tidak, kawan-kawan. Jadi, kawan-kawan, berhubung masa COVID, katanya, kesehatan warga negara adalah hukum tertinggi sebuah negara. Kita menunggu, apakah kita hadir di sini, anggota dewan tersebut memikirkan hukum tertinggi tersebut. Tetap bertahan kawan-kawan, tetap bertahan memperjuangkan apa yang kita kaji bersama-sama. Hanya dua kata kawan-kawan untuk Unibus Law: tolak dan cabut Unibus Law. Terima kasih kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup perempuan yang melawan. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Perempuan yang melawan. Bapak polisi dan ibu-ibu yang kami hormati, saya tentu tidak mungkin meminta izin untuk menyampaikan pendapat saya. Tapi saya langsung saja, karena saya menghormati ibu-ibu, bapak-bapak, kami semua menghormati ibu-ibu dan bapak-bapak, kami tertib sesuai dengan aturan. Tapi mohon juga Pak, Bu, jangan anggap kami musuh bangsa. Jangan anggap kami orang yang tidak berguna, yang lagi ditendang-tendang, dihantam-hantam. Kami hanya menyuarakan aspirasi kami, aspirasi rakyat, aspirasi buruh Indonesia. Kalian, saya ingin menyampaikan lagi kawan-kawan, Omnibus Law, undang-undang yang di-Omnibus Law-kan, katanya kesejahteraan buruh, PHK tidak ada, tapi semua itu kibul belaka kawan-kawan, setiap bulannya dimintai uang buruhnya kalau tidak kemarin. Oh katanya untuk perizinan kapal itu kemudian kita tidak perlu, tapi nyatanya semua izin itu dipangkas hanya melalui si pusat saja, daerah tidak bisa apa-apa, laut kita dirampas kawan-kawan sekalian. Lalu kita tidak dilibatkan dalam proses perumusan rancangan undang-undang Omnibus Law kawan-kawan. Kalau kritik ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, dan kritik ditolak tanpa alasan, dianggap subversif dan mengganggu keamanan. Bukankah hanya ada satu kata kawan-kawan? Lawan! Bukankah hanya ada satu kata kawan-kawan? Lawan!
kawan-kawan, gak usah capek-capek. Tapi Omnibus Law ini harus kita pikirkan bahwa generasi kita, Pak, generasi bapak-bapak, hidup dalam undang-undang yang mengekang bahwa kemudian bangsa kita dijajah oleh bangsa sendiri. Sepakat, kawan-kawan? Sepakat. Pak, ini yang kita pikirkan, Pak. Ini bukan persoalan kami membaca 900 halaman. Ini bukan persoalan apakah kami ikut orang. Kami gak diajak. Sekarang menurut kami, penindasan itu benar nyata. Setuju, kawan-kawan? Setuju. Pak, ibu sekalian, anggota DPRD, kami juga meminta anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang terhormat, provinsi yang melahirkan para-para pemikir, ikut aktif dong menolak. Pak, katakan Sumatera Barat menolak Omnibus Law. Tujuan kami datang ke sini supaya bapak-bapak anggota DPRD tahu dan menyampaikan, ayo dong Pak, tolak Omnibus Law dari Sumatera Barat. Setuju? Setuju. Hidup rakyat. Hidup. Hidup mahasiswa. Perempuan-perempuan yang melawan. Kawan-kawan, jangan takut. Saya tahu bapak polisi dan ibu polisi ini tidak akan mengganggu kita. Karena ini misi umat. Karena ini untuk marhain. Marhain yang ada di Indonesia. Karena ini untuk buruh. Buruh yang ada di Indonesia. Merdeka. 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 Kawan-kawan, saya minta izin semua. Tanpa mengurangi rasa hormat. Izin ketua para OKP. Selain dari koordinat. Kasih tuh kalau bos ketek ini. Pas, siap gue ya. Nah, maju. Kawan-kawan semuanya, perhatikan kiri kanan, perhatikan belakang, perhatikan. Oke, stop! 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 Stop, kawan! Tinggalkan kembali! Jangan ada yang sampai masuk! Korlap! Tinggalkan kembali! Korlap, pastikan kiri kanan! Dari depan! Belah kiri kawan, pastikan! Jangan sampai ada yang masuk, walaupun itu! Mereka pasti masih tua! Kawan-kawan, pastikan di dalam barisan tetap teman-teman Cipayung. Tidak ada saya Cipayung, saya akan saya keluar. Oke, maju terus. Apakah kawan-kawan di dalam? Masuk. Apakah kawan-kawan takut, teman? Iya. Come on.